Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vegetatif buatan yang salah satunya yaitu mencangkok. Mencangkok merupakan perkembangbiakan dengan cara membuang bagian kulit dan kambium pada cabang batang tumbuhan. Perlu diketahui bahwa tidak semua batang tumbuhan dapat dicangkok dengan baik. Oleh karena itu, kita harus memilih batang yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, batang harus sehat. Yang kedua, batang kuat. Yang ketiga, tumbuh lurus ke atas. Dan yang keempat, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang senang-senang saja. Cara perkembangbiakan ini biasanya dilakukan untuk memperbanyak tanaman tumbuh-tumbuhan. Misalnya, mangga. Timbing dan lain sebagainya. Adapun alat yang digunakan untuk mencangkok, yang pertama yaitu silet. Silet ini digunakan untuk mengupas batang yang akan dicangkok. Yang kedua yaitu tanah, yang digunakan untuk melapisi bagian yang akan dicangkok, kemudian membungkusnya dengan plastik. Yang ketiga yaitu seutas tali untuk mengikat bagian yang sudah dicangkok. Dan terakhir yaitu air untuk menyiram tanaman yang sudah dicangkok tersebut. Cara kerja yang dilakukan, yang pertama, kupaslah kulit batang secara melingkar, lakukan secara merata sampai kelihatan kambiumnya. Sampai jantung tak berdetak, selama itu pun aku mampu untuk mengenai. Yang kedua yaitu siramlah tanah yang telah disediakan dengan air secara merata. Bagiku kaulah cinta sejati. Yaitu batang yang sudah dikupas tadi ditutup dengan tanah. Kemudian tanah yang sudah dilekatkan pada batang tadi ditutup dengan plastik. Buat pada kedua ujungnya diikat dengan tali. Ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Berikutnya, bagian yang dicangkok tadi diberi lubang agar sirkulasi udara baik dan memudahkan dalam proses penyiraman. Terakhir yaitu siramlah cangkokan tersebut dengan menggunakan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan metode infus. Adapun keuntungan mencangkok adalah dapat mempertahankan kualitas tanaman, dapat menghasilkan buah dengan cepat, sifatnya sama dengan induknya. Sedangkan kerugian mencangkok adalah tidak mempunyai akar yang kuat dan tumbuhan induk akan terganggu jika banyak dimanfaatkan untuk mencangkok.